Wahai sesama warga sipil, selamat datang di konten As Usual BMW Biawa Memburu Warga. Kali ini saya akan menerangkan review performa mengenai BMW E36 318i saya alias Biawa selama 4 bulan pemakaian terakhir ini. So, seperti biasa, bumper dulu teman-teman. Yeah! Sup! Nah, seperti yang saya bilang di beberapa konten sebelumnya bahwa mobil ini adalah mobil pertama saya, sehingga saya tidak terlalu banyak memiliki komparasi atau faktor pembanding dengan mobil-mobil yang lainnya. Tentu saja saya pernah nyetir mobil-mobil yang lain tuh sering, kayak Corolla DX tuh pernah, Avanza apalagi, Honda Jazz, Honda CR-V, apalagi ya, HR-V dan segala macam. Cuman lantas saya kemudian membandingkan si Biawa ini, BMW E36318i, dengan mobil yang keluaran tahunnya kurang lebih sama, tahun 90-an ya kan. Jadi ini rasanya selama 4 bulan terakhir semenjak saya beli si Biawa ini. Yang pertama yang saya rasakan adalah driving experience-nya menurut saya ya, menurut saya nyaris sempurna. Jika dibilang sebagai mobil tua, ini mobil udah gak muda lagi teman-teman, 24 tahun ya kan. Tapi saat saya coba bandingkan dengan beberapa merek Jepang yang lainnya dengan usia yang sama, rasanya jauh, jauh beneran. Handling experience-nya, kemudian apa sih namanya, keseimbangan dia di jalan tol, waktu saya bandingkan dengan beberapa mobil keluaran tahun 90-an yang lainnya, menurut saya ini yang paling stabil. Terutama jika udah masuk angka 100 km per jam ke atas. Saya sih nggak terlalu ngebet untuk ngebut di atas 100 km. Tapi saya bahkan pernah nyetir satu mobil merek yang lain baru keluaran 2016, dan saya pakai 100 km di jalan tol. Ada bis lewat hampir guling dong dia. Saya tidak perlu sebutkan mereknya apa, yang jelas kaleng kerupuk aja. Cuman pada pada akhirnya poin pertama saya mengenai pengalaman saya 4 bulan terakhir menggunakan si Biawa ini adalah bahwa mobil ini driving experience-nya sangat sempurna. Sekalipun, well, mendekati sempurna, saya koreksi. Sekalipun usianya udah udah 24 tahun ya. Jadi mohon digarisbawahi, saya bilang mendekati sempurna di sini sebagai mobil tua. Kita juga nggak bisa bandingin dengan HR-V, misalkan HR-V. Wah, sudah bukan kelasnya. Itu apple to oranges lah, nggak apple to apple. Kemudian setelah 4 bulan ini, saya rasakan lagi selain handling experience-nya adalah konsumsi bensin. Padahal nih ya, awal-awal saya itu berusaha untuk nyari mobil yang secara konsumsi bahan bakar itu irit. Di video awal saya waktu bikin video ini, saya itu bilang bahwa Honda City kalau nggak salah, itu jadi pertimbangan pertama saya. Kemudian Honda CR-V keluaran 2000 juga jadi pertimbangan saya karena range harganya juga nyaris sama lah dengan E36 318i. Nah terus Honda City, pertimbangannya saya itu tadi masalah konsumsi bensin. Menurut beberapa informasi, Honda City yang Matic, Honda City Matic keluaran 2005 apa ya, atau 2004 atau 2003, saya gak lupa, itu bisa sampai 1 liter banding 14, yang mana sangat oke lah ya. Koreksi kalau misalkan saya salah. Tapi di sisi lain, Honda CR-V itu bisa hanya 1.8, 1.7 di dalam kota, yang mana jomplang kan ya. Lantas saya kemudian memilih BMW E36 318i. Padahal mobil ini secara konsumsi bahan bakar bukan yang paling irit loh. Nanti saya videonya akan tambahkan nanti ya, konsumsi bahan bakar rata-rata dari mobil ini. Jadi rute kombinasi itu 1 liter untuk 10,29 km. Itu udah untuk dalam kota
dan luar kota menggunakan metode full to full yang ternyata oleh salah satu oleh salah satu YouTuber yang saya jadikan referensi, cara ngitungnya agak salah. Harusnya saya menghitung menggunakan odometer, bukan pakai map. Saya waktu itu pakai map, cuman rata-ratanya kurang lebih 10,29 km per liter. Nanti misalkan saya ada kesempatan lagi, saya bakal coba untuk full to full lagi lah untuk menentukan berapa konsumsi bahan bakarnya. Irit? Enggak, saya bilang enggak, terutama buat pemula. Misalkan teman-teman secara pendapatan masih UMR, mending urungkan dulu untuk ngambil BMW 36318i. Bahkan kalau misalkan kalian masih UMR, ya jangan motor dulu aja lah, jangan mobil. Karena ternyata mobil ini tidak sehemat yang saya bayangkan, tidak seirit yang saya bayangkan. Maaf mas, tidak seirit yang saya bayangkan, tapi juga tidak seboros yang saya takutkan. So-so lah, saya berani bilang seperti itu. Jadi sedang-sedang aja untuk konsumsi bahan bakarnya. Yang ketiga adalah model. Saya suka model ini. Saya suka karena tidak, sekalipun udah 24 tahun, tapi tidak terasa tua gitu loh. Emang BMW naruh desainer terbaiknya kayaknya ya di E36318i. Bisa jadi itu juga yang ada Mercedes-Benz hatchback A140, cantik tapi cable. Desainernya kayaknya benar-benar tahu bagaimana cara membuat mobil yang secara bentuk itu tidak membosankan untuk dilihat. And I love that. I love this car. Bentuknya sekalipun kalau saya boleh bilang ini udah klasik sih. Udah terhitung klasik, cuman enggak tua-tua amat gitu. Sehingga kalau dibandingkan misalkan dibandingkan sama E30, mobil ini masih sangat terasa modern. Yo, ada Mazda Miata MX-5. Aduh, bagus banget. Anyway, modelnya saya suka, jadi nggak sekalipun E30 saya misalkan bawa pun juga tetap suka, cuman not my cup of tea lah. E30, E36 masih oke, E46 malah saya nggak terlalu suka loh menurut saya. E46 ya, that's just a matter of preference. Sehingga saya merasa sangat comfortable dan sangat confident saat nyetir ini. Saya merasa penampilan juga terdukung karena sesuai usia. Ngepet emang. Itu tadi nomor 3. Nomor 4, setelah 4 bulan ini yang saya rasakan adalah surprisingly maintenance-nya nggak terlalu mahal loh. Entah saya yang beruntung karena dapatkan mobil yang masih cukup prima atau entah bagaimana, tapi menurut saya mobil ini tidak terlalu banyak perawatan. Oke, saya nggak bilang murah ya, tidak terlalu banyak karena underdeal. Well, harganya spare part BMW pasti sedikit di atas mobil Jepang. Seperti contoh nih ya, ini kan pilar kanan ini pecah nih, pilar kanan kiri ini pecah. Itu saya cari di kampaan BMW, itu harganya bisa sampai 900 sepasang tuh. Sementara di beberapa merek lain bisa sampai harga 1 juta, 1 juta setengah, bukan BMW ya. Sehingga saya pikir, wah not bad. Sekalipun ada juga pilar B merek lain yang harganya kayak cuman 600 ribu gitu, ada. Cuman ya, it's just the comparison between BMW dengan yang lain gitu. Nah, selain itu, maintenance yang saya lakukan seperti tune up itu kisarannya masih ratusan ribu per bulan. Sehingga saya per bulan itu selalu mengalokasikan duit kurang lebih 1 juta setengah untuk maintenance. Belum termasuk bensin teman-teman. Ini mungkin bisa jadi ide buat kalian semua yang mau ngambil si BMW E36318i. Saya alokasikan 1 juta setengah untuk maintenance, tidak termasuk bensin. Bensin 300 ribu lah 1 bulan. Kadang-kadang masih sisa loh. Baik bensinnya 300 ribu itu masih kembalian, 1.500 itu juga masih kembalian kadang-kadang. Sehingga kalau kembalian kita bisa alokasikan ke beli cimeng. Enggak.
bisa dialokasikan ke tempat yang lain atau maintenance bulan depan, ya kan? Sehingga bisa nyimeng dalam mobil. Enggak bro, wah kalian ini. Oke, itu poin keempat. Nah, poin kelima dari mobil ini setelah saya pergunakan selama kurang lebih 4 bulan, mobil ini nyaman sekali. Nyaman teman-teman, jadi nggak kerasa kayak mobil tua gitu. Jadi nyaman driving experience dengan nyaman kabin itu saya bedakan ya di video ini ya. Nyaman di driving experience itu kaitannya dengan handling, terus apa sih namanya, jarak pandang atau segala macam. Nah, kalau nyaman buat di kabin itu ini kursinya, sekalipun ini agak condong ke kanan sih sebetulnya. Kopling tuh kayak di tengah-tengah persis gitu, meskipun nggak separah E30. Tapi secara driving ini position, enak sekali. Ini ruang ininya juga oke. Di belakang cuman yang agak sempit, sehingga kalau kalian tingginya di atas 170 ya rada wadidau sih, nggak bisa apa sih namanya selonjor, agak susah karena mesinnya itu di tengah ini ada apa sih namanya ini, ya itulah ya, gardan, bukan gardan, pokoknya ada itulah ya di tengah, sehingga ada ganjel itu nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa selonjoran. Oke lah teman-teman, kayaknya itu beberapa poin penting yang saya sudah masukkan di video ini. Pengalaman saya selama 4 bulan menggunakan BMW E36318i alias Biawak. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen meminang mobil dengan merek yang sama. Karena ini mobil klasik, mobil tua, semi tua. Lantas teman-teman harus nyiapin banyak hal, duit, kesiapan mental, maintenance dan segala macamnya. It's not a bad car, okay? It's not a bad car, it's an amazing car. Hanya jika kalian maintain dengan baik, okay? So jangan lupa subscribe, komen dan tolong di share konten ini, semoga berguna buat para Beamers lainnya atau para calon Beamers. So I'll see you around. Fajar Radiansyah, peace out, bye bye, yeah.